Gimana kabarnya? Kedengaran lah Ustazah Usama, Usama. Ada banyak, Bo. Tadi speakernya udah menyala, tadi mulai lah, udah lah. Mungkin ada yang ini. Nah, Usamahnya. Dah. Hai. Hai. Gimana kabar kalian? Baik, 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 baik. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita belajar membaca menulis lagi lah. Sama menulis. Sudah siap lah aku tulisnya. Ya, sudah. Sudah siap. Siap. Kita kenapa jadi kedap itu? Kedap ini. Gelap. Gelap. Ada apa? Lihatlah di layarnya. Ini jarak. Anda kesini gak? Iya. Gimana aja pakai nama apa gimana? Lihatlah sudah di layarnya. Ini apa? Masalah masuk. Bunda mau dicatat kah? Aduh usah dulu, kita baca aja lah. Ya. Oke. Lihat lah judulnya. Apa? Judulnya melihatlah apa nih? Pergi berenang. Pergi berenang. Ini hari Minggu. Kita baca lah, bergantian lah. Oke. Siapa mau mulai duluan, nah? Aska. Yaudah, Aska. Ya, pergi. Ini hari Minggu. Pergi berenang. Ini hari Minggu. Ayah dan ibu sedang libur. Mereka mengajakku pergi berenang. Aku membawa baju renang, handuk, ban, dan kacamata renang. Di sana ramai sekali. Ayah menemaniku dan mengajariku berenang. Sedangkan ibu duduk dan melihatku belajar berenang. Aku senang sekali bisa pergi berenang bersama ayah dan ibu. Ya. Oke, selesai Aska. Yang kedua, Akila lagi. Pergi berenang. Ini hari Minggu. Ayah dan ibu sedang libur. Mereka mengajakku pergi berenang. Aku membawa baju renang, handuk, ban, dan kacamata renang. Di sana ramai sekali. Ayah menemaniku dan mengajakku berenang. Sedangkan ibu duduk dengan melihatku belajar berenang. Melihatku belajar berenang. Aku senang sekali bisa pergi berenang bersama ayah dan ibu. Iya. Mama lagi. Pergi berenang. Ini hari Minggu. Ayah dan ibu sedang libur. Mereka mengajakku pergi berenang. Aku membawa baju renang, handuk, ban, dan kacamata renang. Di sana ramai sekali. Ayah menemukan mengajariku berenang. Sedangkan ibu duduk dan melihat belajar berenang. Melihatku belajar berenang. Aku senang sekali bisa pergi berenang bersama ayah dan ibu. Ya, hore, selesai semuanya membaca. Next.
Nah, kita ke halaman selanjutnya lah. Ini melengkapi cerita. Melengkapi cerita, ada teks rumpang di sini. Nah, ini pilihan jawabannya ada sehat, habis itu ada lari pagi. Ini kan bisa ditulis dulu, dibaca aja. Itu pagi, ada sepeda, habis itu ada ceria, minggu, olahraga. Nah, di depan, ini pada hari, hari apa nih? Hari Minggu. Ya, hari Minggu jawabannya. Kalau ini keluarga Pak Romi bangun? Pagi. 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 Pak Romi dan keluarga? Lari pagi. Lari pagi. Lari pagi. Olahraga. Selain lari paginya, kayaknya dulu. Olahraga. Ya, olahraga. Bapak dan Ibu Romi? Lari pagi. Lari pagi. Ya, lari pagi. Jidan dan siapa naik? Sepeda. Sepeda. Keluarga Romi? Nah, yang ini lagi sama, kita melengkapi teks rumpangannya. Pilihan jawabannya ada ayah, Tuhan, senang, ibu, selamat, sakit, dua, kembar, adik, dan doa. Ini ada hati Dita, titik-titik sekali. Hati Dita, ini senang, senang. Ya, senang. Dita diajak? Ayah. Ayah. Ayah, Tuhan senang, ibu sakit, selamat, kembar, dua adik, doa. Ayah. Diajak ayah pergi ke rumah? Rumah ibu. Sakit. Sakit. Hari itu? Adik yang melahirkan. Yang melahirkan adalah? Ibu. Ibu. Jadi hari itu ibu Dita melahirkan. Sudah lama Dita ingin punya adik. Punya adik. Titik-titik, dengar doa Dita. Siapa yang mendengar doa Dita? Tuhan. Tuhan. Tuhan dengar doa Dita. Dita mendapat titik-titik adik. Dua. Ya, Dita mendapat dua adik. Ibu Dita melahirkan anak? Kembar. Ya, anak kembar. Ibu Dita melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dita Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Ya, Allah. Doa. Kita ucapkan. Selamat. Atau doa Pak, tadi sudah. Selamat. Apa ya? Doa tadi sudah. Belum. Berarti doa, Dita ucapkan doa. Terima kasih pada Tuhan. Ibu dan adik lahir? Ibu dan adik lahir dengan? Selamat. Nah, ini ya Juana. Sama ini melengkapi cerita juga. Ini pilihannya ada air, payung, membawa, berwarna, hujan, turun, basah, plastik, nasihat. Judulnya payung Ririn. Sekarang musim
Hujan. Hujan. Setiap hari hampir selalu turun. Turun hujan. Turun hujan. Iya, turun hujan. Ibu membelikan. Membelikan apa? Payung. 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 Ibu membelikan payung untuk Ririn. Payung terbuat dari plastik. Plastik. Payung melindungi tubuh kita dari hujan. Air. 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 Memakan payung apa ya? Untuk kita tidak basah. Ya, tidak kuyup. Ibu menyuruh Ririn membawa payung. Membawa payung. Ririn mematuhi nasihat. Nasihat ibu. Ya. Itu mana? Nah, ini latihannya nah. Kita baca dulu lah. Nah, karena bukan pun isi jawabannya. Jawabannya aja kena yang diisi. Ditulis. Tapi kita baca dulu ini. Bukanlah anak yang rajin. Ini anak kelas 1. Apa ustaznya bacakan dulu habis itu kalian ikuti semuanya lah. Oke lah. Ini anak yang rajin. Ini anak yang rajin. Ini anak kelas 1. Ini anak kelas 1. Setiap hari Minggu Lani libur. Setiap hari Minggu Lani libur. Lani libur masak. Memasak sayur dan nasi. Memasak sayur dan nasi. Lani senang membantu ibu. Lani senang membantu ibu. Lani juga membantu ayah. Lani juga membantu ayah. Menyapu halaman rumah. Menyapu halaman rumah. Halaman rumah Lani jadi bersih. Halaman rumah Lani jadi bersih. Lani anak yang rajin. Lani anak yang rajin. Nah, ayo lengkapi kalimat-kalimat berikut. Kerjakan di buku latihanmu. Nah, pilih jawabannya. Tulis jawabannya aja, Ken. Jawabannya aja ke Ustazah. Atau mau lawan soalnya, Kak Jua? Satu dulu, tulis. Satu, Lani anak kelas berapa? Lani anak kelas. Soalnya juga lah. Kalau soalnya juga kan lah. Jadi nah, iya soalnya. Soalnya satu jawabannya. Iya sama soalnya ya juga kah? Tinggi. Ini Lani anak kelas berapa di sini nah? Lani anak kelas berapa? Itu apa dia? Lagi anak. Yang kedua setiap hari apa Lani libur? Enggak, ini. Hampir sudah, nah. Lani membantu ibu. Membantu ibu apa? Lani di sini, nah. Lani membantu ayah. Itu membantu ayah. Membantu ayah apa nih? Titik-titik halaman rumah. Apa yang dibantu? Itu halaman rumah Lani jadi? Kelas. Kelas berapa? Foto. Sini, jawabannya. Sini, sini. Udah tulis satu aja. Yang satu itu, tuna dibaca. Nah. Ini anak kelas. Tulis satu aja. Harus itu S-A-S-A-T-U itu. Dua. Setiap hari. Tapi, ya, saya.
setiap hari. Mana membantu ibu? Setiap hari apa? Libur. Mami apa? Coba kita nulisnya. Ditem belum ya? Tetep ya. Ngerti ya. Kami membantu ibu. Kami membantu ibu. Kami membantu ibu memasak. Ya. Pasti. Bisa aja. Ustazah. Pun. Izinlah. Nggih. Membantu apa? Membantu ibu memasak. Mama. Empat. Saja nomor empat. Lani membantu. Nomor empat, Lani membantu ayah titik-titik halaman rumah. Lani membantu ayahnya apa tuh? Nah, di sini adalah Lani juga membantu ayah titik-titik halaman rumah. Udah gak kirim ya? Ini mana? Membantu. Ustazah sudah. Ya kak. Sudah. Kirim lagi kayak semalam lah di foto. Di foto habis itu kirim. Membantu ayah. Membantu ayah. Ya kok. Masih. Yang bagus nah tinggi. Ya. Garis itu besar Y-nya, banyak banget itu. U dulu, baru pakai yang lebih payung. Ya. Ya. Tadi ada kirim di grup kalau tinggi. Halaman mengisi halaman aja sudah dikirim. Oke. Okay.
4, 5. Ya, sudah mengirim. Jangan lupa mau tanya menjadi bersih. Jangan tambah kecil, kompulsinya rapi-rapi. Ini jawabannya yang mana tadi? Ini jawabannya mana bersih? Bersih. Yang mana tadi ya, Kak? Bersih, Kak. Yang mana kadang-kadang mau baca orang Anda, Pak? Yang mau bisa, Bu? Ibu. Minggu. Satu. Tajam lapah tangan awan. Aduh. Ayo aja kada bapak santai aja. Sudah saja. Ah, sudah kirimlah. Belum. Belum. Tinggi kada Bapak, harus saja tunggu. Piki. Hai. Pak. Bapak. Belajar apa? Siapa? Hai. Diam. Hai. Hai. Jadi apa dengar anda? Coba tanda, tanda, ini enggak, orangnya enggak. Orangnya enggak, di bawah kursi enggak. Saja, tak kirim sudah. Oke, sudah ada ini. Saja. On. Mau dikirim nih. Ini aja. Oke.
Itu siap. Apaan sih itu? Jangan. Tadi. Kon. Sudah dikirim. Gini anjir masuk nampun pian. Anen. Lanjut. Jangan. Nomor 1 ini apa ya Olani, anak kelas? 1. Minggu. Setiap hari Minggu. Olani habis itu membantu ibu memasak. Olani membantu ibu memasak. Itu yang kampusnya Lani membantu ayah menyapu rumah. Nah, halaman rumah Lani jadi bersih. Ya semuanya betul jawabannya. Kalau sama jujur aja Pang jawab sama nomor 3. Enggak, yang ini kelihatan lah. Iya, kelihatan. Flash. Kita membaca per program kurang jelas. Jelas. Saja kurang jelas saja. Oi, kalau ini jelas. Oi. Ini percakapan antara dua orang. Bisa berdua-berdua bergantian. Membacanya sama Usama dulu. Apa? Akila sama Usama membacanya. Nah, ya ada yang jadi Ucok sama Sony. Misalkan Akila jadi Ucok, habis itu si Usama jadi Sony. Nanti bergantian lagi di bawahnya. Si Akila Usama sama Aska kah? Atau Akila sama Usama? Atau Akila sama Aska maksudnya? No. Oh ya? Si Akila jadi Ucok dulu, si Usama jadi Sony. Ucok okay. Nanya. Halo. Halo, siapa namamu? Nama? Ganti Akila aja namanya, nama aku Akila gitu. Halo, siapa namamu? Namaku Akila. Halo? Akilanya lagi, Anina. Halo?
Ini sendok. Coba coba. Biasa lagi. Halo, nama. Halo, siapa namamu? Nama siapa namamu? Namaku Ucok. Akila. Iya. Jauh sama? Namaku Sony. Namaku sama. Ganti nama sendiri aja kan? Akila lagi. Dari mana asalmu? Aku pindah dari Semarang. Kenapa kamu? Kami sekeluarga pindah karena ayahku. Karena ayahku ke Semarang. Oh begitu ya ceritanya. Silahkan kamu bermain ke rumahku. Terima kasih. Nanti sore aku bermain ke rumahmu. Jauh. Aska sama Akila lagi. Apa? Aska sama Akila. Aja. Ini lagi di sini. Aska yang nanya. Aska jadi Ucok. Oke, ganti namanya sama Aska. Aska jadi Ucok. Halo, ya. Namamu. Namaku. Apa sih nama kau? Halo, siapa namaku? Aska. Namaku Akila. Namaku Terus, Aska. Dari mana asalmu? Aku pindah dari Semarang. Mengapa kamu pindah? Kami sekeluarga pindah karena ayahku pindah tugas ke Semarang. Oh, begitu ceritanya. Silahkan, mau ya ini dia tadi banyaknya tadi wow banyaknya ini kita kan ada ditulis juga yang ini nah sekolah libur titik-titik hari minggu hari apa libur sekolah ditulis lah ada setiap hari minggu. Nah, ini dilengkapi kata depannya di atau pada. Nah, sekolah nih libur di hari Minggu kah pada hari Minggu yang tepat? Pada. Iya, pada. Sekolah libur pada hari Minggu. Sedangkan meletakkan tas di atau pada? Di. Tidak. Jika atau pada? Di kakak meletakkan tas di atas meja. Meja. Lagi habis betul. Di sekolah di sekolah. Di. Utama apa? Di kepada kau sama. Kita belajar di atau pada sekolah. Di titik-titik hari Minggu kita bertamasya. Di atau pada? Bermasalah. Di atau pada ini? Di.
hari Minggu kita berdonasi atau pada hari pada hari Minggu kita bertamasya. Lingkungan di rumah kita sangat bersih atau lingkungan pada rumah kita sangat bersih? Lingkungan di rumah kita sangat bersih. Banyak kak. Jangan teriak. Ada. Ya kena lam. Sudah selesai. Kita aja mau lihat dulu. Malam. Malam. Nah kalau yang pertemuan kita yang dulu tuh masih ingat lah ini. Dengan teman kita ya. Harus selalu. Rukun. Iya rukun. Dia adalah sahabat karibku. Sahabat itu artinya apa? Saja ini sudah loh. Ini sudah Juai. Tentu aja mah ingat lagi. Ingat akan mengulang. Kembali. Sahabat artinya saudara. Kawan. Kawan tuh kawan mah saudara mah. Kawan-kawan. Kawan. Sahabat yang sakit harus? Dibantu. Dibantu kah? Dijenguk. Kalau dia butuh pertolongan baru dibantu. Melatih anak yang pandai. Pandai itu artinya? Pintar. 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 Setiap pagi kami. Setiap pagi makan malam, makan siang atau sarapan? Sarapan. Makan. Sarapan. Sarapan. Husen selalu membantu orang tuanya. Husen anak yang rajin. 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 Setiap pagi. Setiap pagi. Sikat. Sikat gigi kan atau menyikat gigi? Sikat gigi. Sikat gigi atau menyikat? Menyikat gigi. Nah, setiap pagi. Setiap pagi aku selalu menyikat gigi. Aku ini memakai sabun. Pakai sabun, badanku jadi bersih dan wangi. Sesudah mandi, badan terasa. Terasa apa kalau sudah mandi itu? Segar. Sudah mandi badan terasa segar. Ayah Husain menanam titik-titik sayur. Misalnya cabai, terung dan bayam. Ya, sayur. Ayah Husain menanam sayur di kebun. Agar subur tanaman harus siapa kalau mau subur? Setiap hari harus diberi pupuk. Diberi pupuk ya. Apalagi selain diberi pupuk. Disiram. Agar tanaman harus disiram. Aduh. Itu tadi semuanya dapat 100 lah. Yeay. Alhamdulillah. Buhan Pian ada PR kah? Tidak ada. Nah ini Pak, kita baca. Hari Minggu. Minggu bersih dulu gitu. Hari Minggu bersih. Minggu bersih.
Hari Minggu adalah hari libur. Hari Minggu adalah hari libur. Libur. Keluarga berkumpul di rumah. Keluarga Dedik berkumpul di rumah. Mereka mengadakan kerja bakti. Mereka mengadakan kerja bakti. Ayah membersihkan selokan depan rumah. Ayah membersihkan selokan depan rumah. Ibu memotong rumput di taman. Ceritanya tentang keluarga siapa tadi? Keluarga. Keluarga Didi berkumpul di rumah pada hari libur. Hari liburnya hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Saat libur itu mereka mengadakan apa? Mengadakan kerja bakti. Ya, kerja bakti. Ayah mengerjakan. Ayah apa yang dikerjakannya? Membersihkan selokan depan rumah. Ya, kalau ibu? Memotong rumput di taman. Supaya apa itu kerja baktinya? Supaya bersih. Supaya lingkungannya jadi bersih. Kalau kalian biasa kerja bakti lah juga di rumah. Iya. Nah, kan deh. Apa? Minggu biasanya ngapain? Kalau hari biasanya kalian ngapain? Menyapu, menyusun bantal, menyusun kamar, menyusun selimut. Kamar? Menyapu halaman, sama sepeda motor, mengunci mobil, sama mengunci sepeda. Nonton kartun gak juga hari Minggu? Nonton kartun gak juga? Iya. Apa itu sama? Keterikaan. Sudah kak aja. Belum lagi. Sampai jam berapa aja? Sampai jam 11:30. Berapa? Sudah kayo. Umur jam 3 udah. Aja sampai jam 9 sampai jam 10 gin. Kenapa deh jadi padahi kalau nya istirahat sudah? Berapa menit dong istirahat? Berapa ya? Mata aja. Kenapa ada jadi padahi kalau istirahat? Paling satu menit lagi kita istirahat. Ngapain ya sudah? Kenapa? Sudah makanlah. Sudah. Oh, makan cireng wara. Mohon cireng. Kalian sudah makan tapi lu mau minum. Susu. Nanti istirahat nanti minum susunya. Pagi istirahat gin langsung. Ada tahu belum lagi nih. Sudah deh. Jadi kalau istirahat. Kena lanjut kuat aja. Hai asar kena. Lanjut kuat tapi kita belum lagi.
Biasanya kartunnya apa yang ditonton di hari Minggu? Nonton kartun apa, Aska? Nonton kartun. Nonton apa? Kartunnya apa? Kalau ulun nonton BTS saja. Oh, no. Ulun nonton BTS. Ah, BTS and Blackpink. Masuk! Esok, Bang. Di YouTube lah nontonnya. Iya. Ulun di on di TV YouTube. Tapi ulun karena di YouTube. Kalian nyanyi lagu BTS lah, Kak. Hah? Nyanyi lagu BTS-nya. Siapa mau sampai orang? Mana ini? Tadi istirahat. Saja. Kita ada istirahat maulah, tapi kita pulangnya lebih cepat. Gimana? Okay. Ada apa-apa, kita sambil santai aja, berhentiin hendak makan-makan dulu sambil ada apa-apa juga. Sambil ada apa-apa juga. Oke, Hanna. Ah, santai aja geng kita. Tapi ada apa-apa yang mati dulu. Ambil aja makanan dulu, hendak makan-makan. Makan-makan. Sambil istirahat. Tadi boleh makan. Boleh apa? Boleh. Kenapa boleh? Bukan apa. Minum. Ambil lagi, bukain di TV. Terus kue. Tuh, bajunya. Pulang susunya. Orang hanya butuh. Kira-kira istirahat. Ya, nonton BTS. 2017 tadi ya, hanya Batirang. Siapa? Taehyung. Hah? Tapi sekarang rambutnya hitam. Kalau 2020 hitam. Tadi ya, kalau Jungkook ini 2019 ini betato. Dia Nina 2017. Udah kelihatan? Yes, katanya. Ya udah kelihatan layarnya. Layar pin kalau ada itu. Nyapela.
Paling suka pian lagu apa, Aska? 2017. Sama Boy With The Love, sama Fake Love. Itu punya mama. Ayo udah. Thank you.
Terus ada di sini lah pulang. Wrong way. Dia istirahat dulu. Sudah pas selesai istirahat. Dia sudah istirahat. Selesai katanya. Katanya. Sudah selesai katanya. Dia selesai deh kita lah. Bisa pulang. Belum kita, kita nyambung lagi pelajarannya. Jam 11 kita ya, terus. Allah. Dasar. Kita sambung lagi lah. Oke, okay, sudah siap. Ini nah. Enggak. Ustazah ikut, ya ustazah iringin bacanya. Mama tadi kada jelas. Ada jelas benar kah? Ustazah ucapkan habis itu Buan Pian yang menyebutkan habis itu Buan Pian ikutilah. Oke. Ustazah iringi juga. Oke. Grup seorang aja kada usah semuanya. Mulai Usama dulu. Oke. Ke rumah Bibi. Ke rumah Bibi. Adi berlibur ke rumah Bibi. Adi berlibur ke rumah Bibi. Nah, rumah Bibi berada di desa. Rumah Bibi berada di desa. Adi berangkat bersama ayah. Adi berangkat bersama ayah. Adi naik kendaraan umum. Adi naik kendaraan umum. Adi sampai di terminal. Adi sampai di terminal. Akila lagi. Akila. Rumah Bibi jauh dari terminal. Rumah Bibi jauh dari terminal. Dari terminal kita naik apa? Dari terminal kita naik apa? Naik delman kata ayah. Naik delman kata ayah. Adi naik delman. Adi senang naik delman. Adi melihat pemandangan indah. Adi melihat pemandangan indah. Adi melihat sawah yang luas. Adi melihat sawah yang luas. Adi menikmati udara yang segar. Adi menikmati udara yang segar. Adi sampai di rumah Bibi. Adi sampai di rumah Bibi. Bibi menyambut Adi dengan gembira. Bibi menyambut Adi dengan gembira. Iya. Sadaqallah al-azim. Kemarin Adi berlibur. Jawab dari sama Adinya berlibur. Adi. Kemana Adi libur? Kemana Adi berlibur? Ke rumah Bibi. Ke rumah Bibi.
Aki lo lagi di mana rumah bibinya? Di desa. Ya, di desa. Naik apa ke rumah bibi, Aska? Dalman. Naik kendaraan? Dalman. Kendaraan umum. Apa saja yang dilihat adik? Adik melihat? Lihat sawah yang luas. Pemandangan yang indah dan sawah yang luas. Yes. Bagaimana sambutan bibi kepada adik? Apa bibi menyambutnya? Gembira. Dengan gembira. Aku udah baca pensil. Nah, ini sudah lo tadi lo kita jawab bersama lo. Halo. Iya. Ini tadi sudah kita jawab bersama lo. Iya. Oke. Okay. Bu Hentian tulis lagi jawabannya di kertas. Oh. Apa saja? Ayo, jangan ada apa-apa. Kada lakas-lakas ya. Ustazah tunggu juga. Ada jawabannya aja kak. Ini jawabannya aja Gan. Nomor satu apa? Nomor sampai nomor lima. Titik dua kak. Titik dua harus pakai lo. Ayo pau sama. Titik dua kak. Aduh, saya jawabannya aja kan langsung. Jawabannya aja. Oke. Okay. Oke. Pakai titik tetap kalau. Oke. Langsung misalnya nomor satu jawabannya itu pada. Tulis pada, langsung satu pada. Saja. Nomor lima tuh apa? Nomor lima. Dan titik-titik rumah Tita sangat bersih. Lingkungan di rumah Tita sangat bersih kah? Atau lingkungan pada libur pada hari Minggu. Wek. Sekolah libur Minggu atau sekolah libur di hari Minggu? Sajiknya sudah. Sekolah libur di hari Minggu atau sekolah libur pada hari Minggu? Gimana? Oke. Taja nomor 4 itu apa Taja? Nomor 4 titik-titik pada hari Minggu. Nomor 4 hari Minggu Tita bertamasya. Di hari Minggu Tita bertamasya kah atau pada hari Minggu Tita bertamasya? Kalau di itu biasanya ditempatkan pada tempatnya atau bendanya, kalau misalkan pada itu bisa untuk hari. Nah, jadi yang mana? Taja nomor lima apa, Taja? Nomor lima, lingkungan
titik-titik rumah kita sangat bersih, lingkungan di rumah kita sangat bersih, kah? Atau lingkungan pada rumah kita sangat bersih. Bukan, rumah itu kan tempat lo, kalau tempat itu pakai di kah, pada kah? Jadi kalau hari pakai pada, kalau tempat itu pakai di. Itu kayaknya di. Sama A. Di. Gila. Bisa. Yalah, tanya. Bisa. Yes. Yes. Ah. Ini kalau jaga orang. Bertama saya. Di, yalah. Ya. Ya. Itu. Bertama saya itu apa? Udah. Itu apa? Liburan jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke suatu tempat. Lingkungan di rumah kita sangat bersih kan? Lingkungan apa saja? Kan pada lingkungan di rumah kita sangat bersih atau lingkungan pada rumah kita sangat bersih yang mana? Belum. Saja. Ayah. Kok? Beli sudah dikirim lagi. Sampai Bunda Ulun gak ada. Kode bisa mengirim, Mai? Kalau sudah kirim, kah? Ini bila sudah kirim. Coba dulu. Gila masuk deh. Saja sudah dikirim. Iya ada yang sama pun pian nih. Dan ini punya Usama kah? Pon. Sudah dikirim. Yes. Sudah dikirim juga. Aska belum lagi. Bentar. Udah kah? Jawabannya hanya kena. Jadi sepiak nih padanya. Astaga. Ini padanya. Mana Pak? Garis.
ada kan udah siap. Kamu. Mana? Mana makasihnya? Ada apa ada? Ustazah. Kan. Muncul kan ada? Kan ada Ustazah. Benar. Bujur, Rai. Yeay. Semuanya. Saja tinggal online lagi nih. Begini, Aska, nah. Baru masuk. Ada. Tadi hari Minggu kita bersama. Wih, terbang sendiri. Mana? 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 Nah, dari punya dia pertama ngirim si Akila kok. Ustaznya bugar. Bukan Usamah. Nah, ya Akila dulu. Akila itu sekolah libur pada hari Minggu, bujur. Habis itu kakak meletakkan tas di atas meja, bujur. Kita belajar di sekolah kedua nomor 4-nya pada hari Minggu kita bersama sia 5. Lingkungan di rumah kita sangat bersih, bujur, eh. Bersama Juana. Pada nomor 1, yang keduanya kakak meletakkan tas di atas meja. Kita belajar di sekolah. Nomor 4-nya pada hari Minggu kita bersama sia. Yang kelimanya di sekolah. Aja. Tunggu dulu tenang ngomong habis tanya. Apa? Belajaran. Satu tempat lagi lah. Mana Pian? Usama pakai topeng. Punya Aska, bujur satunya pada. Yang keduanya di bujur dua. Di situ yang ketiganya di dua di sekolah. Yang keempatnya pada hari Minggu itu pertama. Ya, yang kelima lingkungan di rumah kita sangat bersih, bujur. Semuanya bujur. Tapi nggak sama terbaik. Dapat 100. Gimana tadi 100? Semuanya dapat 100. Yes. Alhamdulillah. Habis kayaknya aja. Kita mau ulang-ulang yang semalam aja lah. Udah. Iya lah. Tajah. Kan. Nah, yang semalam tuh nah. Ini ada lo belajar yang acak ini nah. Kalimatnya acak nih jawabannya apa semalam Bu Hentian? Nomor satunya belajar sedang tono di teras. Benar ya, Mas. Malam Bu Hentian lo apa ini yang belajar sedang tono di teras? Tono sedang belajar di teras. Teras ya, Tono sedang belajar di teras. Yang keduanya, Bang? Menulis Bu Guru di papan tulis. Di Bogoro menulis di papan tulis. Iya. Yang ketiganya? Tadi buku nanti, Bang.
Yang ketiganya apa? Sedang belajar. Bu guru, mana bapak tulis? Nenek batuk. Nenek sedang sakit batuk. Yang kabarnya mendapat bagus nilai. Kanda. Eh, ini apa? Iya. Oke, ini apa Usama? Apa? Yang kok nomor 4. Mendapat iya. Iya mendapat. Iya mendapat nilai bagus. Iya. Saja sudah, Pak. Rina wisata pergi keluarga. Keluarga ri. Pergi. Rina pergi keluarga wisata. Sudah jam 11. Iya, sudah jam 11 lewat. Masa ya? Punya ustazah pergi. Berarti jam ustazah melek. Pergi duluan jam berhentian. Oma saja please. Lo ada di mana ya? Ada di mana? Belum. Paling satu mat lagi. Paling berapa menit lagi jam 11 pas. Satu mat beneran. Lagi. Beneran. Ini dia satu mat lagi. Paling berapa menit lagi kita istirahat. Ya, kita istirahat biar kita pulang. Ya Allah banyak sekali. Untuk kelas ini mau ngapain? Habis selesai belajar ini mau ngapain gantian? Mau apa? Tidak tahu. Mau makan lagi kah? Mau main sama. Tapi jangan kebanyakan jalan-jalan lah. Kan harus di rumah aja. Iya, di sini kan sudah ada 3 orang. Bisa tapi mancing kamu. Hingga nanti minum di bekas bibirmu. Nah, kalau ini pang kayak apa nih? Telinga untuk mendengar. Ya, nah, kalau sama? Hidung untuk mencium. Nah. Mata untuk melihat. Ya. Ini pang? Kaki untuk berjalan. Ya. Mata untuk mencium. Sama. Lihat aku anak. Tadi aku sama itu mata untuk melihat, itu juga mata untuk melihat sama. Kali orang norah misteknya. Kan ada dua mata. Aku anak sibut. Aku anak sehat. Kalau ini kamu sama? Apa? Mana? Apa? Aku rajin olahraga. Gila. Aku rajin menggosok gigi. Asta.
Aku selalu merawat tubuhku. Kalau yang ini pak semuanya. Aku rajin memotong kuku. Bagi sudah kok. Lima menit lagi. Ya. Lima menit lagi. Kata sejus. Apa yang lima menitnya pulang atau istirahat? Pulang. Oh ya tadi kita kata istirahat. Jam berapa? Jam berapa? Sekolahnya ada. Kalau dari sekolahnya kayak apa? Belajarnya PR kah? Dikasih PR kah? Sepuluh menit, lima menit lagi. Tiga menit lagi. Tiga lagi. Nah yang ini nak kayak pemberian semalam menjawab pertanyaannya. Ini titik-titik ulang tahun adik. Jawabannya itu bisa mengapa, bagaimana, kapan? Kapan ulang tahun adik? Ya, kapan ulang tahun adik? Kalau sama, yang nomor duanya? Apa? Nomor duanya yang ini. Sudah, Pak. Dia apa jawabnya? Bagaimana kah? Mengapa kah? Kapan? Keadaan orang tuamu? Nanyakan kabarnya. Pakai apa? Mengapa kah? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Oh, mengapa kah keadaan orang tuamu? Bagaimana? Kalau Aska bang, apa ya nomor tiga nih kak? Titik-titik kamu datang terlambat. Mengapa datang terlambat? Bagaimana datang terlambat? Atau kapan? Mengapa kamu datang terlambat? Iya, mengapa kamu datang terlambat? Yang keempatnya? Gila tidur. Apa aja? Yang keempat, apa nih? Bagaimana cara membuat layang-layang? Bagaimana cara membuat layang-layang? Karena semuanya? Udah tahu. Ini cara mengerjakan soal ini. Bagaimana cara mengajarkan soal ini? Mengajarkan soal ini. Berarti sudah bisa aja lah kalau membuat pertanyaan lah. Iya. Kalau? Iya. Bisa kalau kata-kata dulu. Tiba Ramadan. Nah, dia ada pertanyaan lah dulu. Kedede. Kedede. Kedede.
Sanitizer. Ya. Aku pengen belanja. Belanja, Kak. Ntar sore lagi lah. Ya. Sore lagi ya. Saja please sudah. Sama. Ini tuh gambar Bu Hampir gak kelihatan. Gambar Ustazah. Keluar sudah siapa keluar? Sudah. Ustazah mana mengeluarkan? Tutup ya, istilah tutup. Dadah. Dadah lah, nanti sore lah lagi. Dadah. Oke, dadah. Dadah. Yeay. Yeay.